Ini tongkat persnelingnya sudah berada di dashboard ya. Sama ini ada tombol untuk hazard. Ini ada pemantik rokoknya. Dan untuk audionya, untuk yang tipe terbaru ini sudah tidak menggunakan kaset ya. Jadi semua sudah menggunakan ini, port USB. Jadi lebih memudahkan untuk para sopir-sopir ya. Secara keseluruhan seperti itu. Oke, kita lihat mesinnya. Sebelum lihat mesin, ini ada yang ketinggalan ya. Ini di sini, ini adalah tempat untuk air wipernya ya. Ini tempat air wiper. Dan ini adalah fuse box-nya. Ini mesinnya seperti ini ya, 4 silinder dengan kode mesin 4D56 direct injection. Sudah dilengkapi dengan turbo intercooler ya. Ini kipasnya juga sudah ada dilengkapi dengan fan clutch. Ini untuk minyak power steeringnya. Ini transmisinya 5 percepatan ya, dan 1 mundur. Dan untuk Mitsubishi HDX itu yang super, ini lift springnya warnanya merah ya. Warnanya merah, beda dengan Mitsubishi Canter lain. Kalau yang lain itu lift springnya warnanya hitam ya. Ini juga lift springnya yang belakang warnanya merah. Ini yang putih ini tempat untuk air radiator ya. Ini tempat untuk air radiator. Ini filter udaranya. Ini filter solar bagian bawah, atau kita nyebutnya itu water separator. Dan ini tangki bahan bakarnya, kapasitasnya 100 liter. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk HDX Super, ini lift springnya warnanya merah. Ini cocok untuk muatan-muatan berat ya, seperti ditambang, cocok untuk dump truck. Dan ini perbandingan gear ratio gardannya itu 6666 ya. 6666. Beda kalau yang di sebelah ini untuk super speed ya. Untuk super speed lift springnya tetap warnanya hitam. Dan perbandingan gardannya 5571. Dan juga untuk HDX Super, ini baut asroda belakangnya ada 8 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau untuk super speed, ini aja hanya ada 6 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah perbedaan yang mencolok antara super speed dan super HDX. Oke, itu tadi review tentang Canter Super HDX 6.6. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya.